Kalau kita tak suka satu-satu perkara maksiat, kita selalu cerita pasal konsep dan sebagainya. Kalau kita tak suka perkara maksiat, sepatutnya kita kena lawan dulu perasaan ini. Dia lebih jahat, dia lebih merosakkan berbanding dengan anak muda yang melihat konsep. Anak muda tengok konsep, dia guna duit dia sendiri. Kalau konsep itu maksiat, dosa dia dengan Allah SWT, dosa dia sendiri. Dia tidak menyusahkan orang lain. Tetapi oleh politik yang rasuah ini, yang menyakau ini, yang disakau itu duit rakyat, duit kita semua. Dan dia merosakkan sistem negara. Hancur negara kerana perasuah berleluasa. Hari ini, alhamdulillah, saudara, oleh kerana kita ada pemimpin yang melawan rasuah, maka yang di bawah suka tak suka, terpaksa juga menentang amalan rasuah ini. Sebab itu kita tengok lembaga hasil dalam negeri begitu aktif buat kerja. Selama ini mereka terhad, mereka bimbang nak buat kerja, mereka bimbang nak pergi siasat Tun Tan Sri Datuk ni. Sebab Tun Tan Sri Datuk ini mereka ada kabel besar-besar dengan pemimpin negara. Sebab itu LHDN terlepas pandang, tak mampu nak siasat mereka-mereka ini. Berbanyak mereka melarikan duit tanpa cukai. Berbanyak syarikat-syarikat mereka kaya raya tanpa membayar cukai. Mereka terlepas sebab ketika itu pemimpin mereka, ya, pemimpin negara ini tidak pernah serius untuk lawan rasuah. Sebab itu saya selalu ulang, ikan busuk bermula di kepala. Ini kena ingat. Ikan busuk bermula di kepala. Busuknya kepala ikan, yang lain habis busuk, saudara, tak boleh makan. Nak makan juga memang takkan sedap. Tak dapat nikmat ikan itu yang sebenar. Sebab itu negara kita mempunyai pemimpin seperti PMX. Bila pemimpin macam itu, kita tengok bagaimana ketua-ketua jabatan buat kerja sekarang. Memang luar biasa. Ya, memburu pendatang haram boleh dikatakan hari-hari, saudara. Hari-hari. Boleh dikatakan hari-hari di merata tempat. Bermula di Kota Raya di Belas Ketuan, 1,000 lebih ditangkap satu hari saja. Kemudian semalam ada lagi, salah saya dekat mana? Kawasan mana semalam saya lupa. Juga operasi. Di Johor juga dia adakan operasi. Sebab apa, saudara? Sebab selama ini, pendatang-pendatang haram tanpa izin ini, mereka datang bukan saja tanpa ada permit dan sebagainya, mereka juga melakukan jenayah. Mereka juga melakukan jenayah. Sebab itu, kerajaan membenderas parti-parti ini. Selama ini kita tak lihat operasi besar-besaran seperti itu. Ya? Kemungkinan selepas Jokowi datang ke Malaysia dan dia bersama Datuk Seri Ibrahim pergi masuk ke Chowkit. Ya? Bila dia sampai sana, dia tengok, ui, penuh orang Indonesia menyambut nak melihat Jokowi. Ya? Ketika itu, maka mungkin PMX terfikir, ramai rupanya. Kan? Ramai rupanya. Apakah mereka semua itu mematuhi undang-undang? Ya? Sebab itu operasi diadakan. Dan ramai yang ditahan, yang ditangkap, ya, masuk Malaysia tanpa permit. Itu immigration punya kerja. Kan? Kita tengok polis, PDRM. Bagaimana kita dengar ucapan Ketua Perdana Negara? Dengar ucapan timbalan Ketua Perdana Negara? Dan kita dengar pengarah Jabatan Siasatan Jenayah yang selama ini kita jarang nak kenal nama dia. Kalau ketua pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ini selalunya orang tak kenal sangat nama dia. Kita selalu ingat KPN, Ketua Perdana Negara. Kan? Tapi sekarang ni Ketua Jabatan Siasatan Jenayah ini dah jadi popular. Yusaili ni, nama dia ni dah jadi popular. Jarang orang nak fokus kepada Jabatan Siasatan Jenayah ini. Tak popular. Orang boleh kenal pun Ketua Perdana Negara saja. Tapi hari ini nama Yusaili ni, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah ni dah jadi popular.